Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game pakai XD. Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat di layar ya, aku dapat 2000 koin dari nonton iklan di hadiah harian teman-teman ya. Nah di sini aku dapat 2000 koin, sebenarnya aku dapat 1000 ya, cuman gara-gara aku nonton iklan aku dapat 1000 lagi atau kali dua ya, dapat 2000 koin. Ini lumayan banget teman-teman ya, ditambah karena di sini ya teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu ya. Nah di sini di update kali ini banyak hal-hal yang menarik ya, banyak hal-hal yang GG di sini. Contohnya skuter ini ya, harganya 25.000 koin dan 25.000 rupiah. Tentunya pasti teman-teman akan memilih yang 25.000 koin ya kan. Terus juga di sini yang ini nih. Nah yang ini juga banyak nih, akun Queen Bee, pahlawan Super Miraculous, itu semua pakai koin kan. Terus yang paling menggemparkan dunia PKXD saat ini adalah yang ini nih. Nah yang ini ya, rumah, di mana rumah ini sudah pernah aku review juga ya, cek aja di videoku kalau kalian mau lihat ya. Ini 100.000 koin ya, lengkap dengan kostum, perabotan dan juga rumahnya. Padahal ini kalau dijual dulu harganya 600 games ya. Terus ini membuat para pemain PKXD yang sudah beli rumah ini dengan games itu kayak merasa kesel, merasa gimana gitu ya, kayak marah gitu ya. Oke, terus ada kotak ahli juga ya, 85.000 kalau kalian mau beli dekorasi dan juga rumahnya aja di sini. Terus ada 60.000 kalian mau beli dekorasi rumah dan rumahnya doang ya. Nah, sekarang di video kali ini mungkin teman-teman banyak yang nanya nih. Bang, koinku kurang, Bang. Bang, koinku kurang, Bang. Nah, di sini aku mau kasih dua cara, teman-teman ya. Dua cara buat teman-teman untuk ngumpulin koin agar bisa cepat membeli item-item ini ya. Atau salah satu item yang mungkin kalian belum beli di update kali ini ya, yang tentunya dijual pakai koin ya. Nah yang pertama di sini aku pakai akun keduaku ya teman-teman ya, aku pakai akun keduaku di sini, aku klaim dulu ya. Apa ini, sudah ke rumahmu disukai 10 pemain? Oke, lumayan. Terus ini apa nih, rumah populer 100 pemain unik? Oke, nah sudah ya. Nah yang pertama di sini teman-teman ya, kalian kalau pengen dapat koin ya, itu kalian intinya menyelesaikan misi harian ini ya. Itu teman, ini bukan masuk yang dua syarat yang aku bilang tadi ya. Nah yang pertama itu teman-teman ya, kalau misalnya kalian baru main ya, itu wah dapat apa nih. Nah kalau kalian baru main itu kalian bisa selesaikan level-level kayak gini ya, nih ya, level-level kayak gini 750 koin, lumayan ya. Itu salah satu diantaranya. Tadi aku bilang berapa, ada dua ya, ada dua apa tiga ya. Yang pertama yang tadi deh ya, menyelesaikan misi level. Misalnya kalau kalian belum menyelesaikan misi level ya, ini kalian cari-cari aja yang mana hadiah koin. Misalnya kayak dapatkan 20 furnitur, nanti dapat 1200 koin. Terus buka 8 piaran lagi di pet dex, dapat 1200 koin. Nah ini boleh nih ya. Nih kita dapatkan 20 furnitur dan buka di pet dex. Oke, kita buka di pet dex ya nih. Kita buka pet dex. Di sini aku punya beberapa pet pot ya. Nih aku klik aja. Ini lumayan nih, aku dapat 1200 koin ya. Nah dapat tandak susu. Oke, ini nanti pasti dapat nih. Loh mana nih, eh kok nggak dapat. Buka 8 piaran lagi di pet dex kamu loh. Oh jangan-jangan harus pet dex yang baru ya. Oke, di sini dapatkan 20 furnitur. Nah kita selesaikan di sini ya misinya, 20 furnitur. Kita beli yang mana ya, kita beli yang di sini aja deh furnitur ya, kita beli di paket tiket aja. Nah ini yang pertama ya, aku bilang tadi ada dua ya, ya tiga deh, tiga ya. Yang pertama yang ini ya, terus sebentar kita beli furniturnya teman ya. Yang pertama kalian selesaikan level-level ya, ini kalian klik aja yang ini. Nah, eh ya tiket nggak cukup ya, loh. Oh iya nggak cukup ya teman ya, udah kita beli barang-barang aja ya, kita beli furnitur. Waduh adanya di rumah itu ya, adanya di rumah sih ya, kita balik lagi. Pokoknya kalian selesaikan misi ini ya, misi level ya. Terus nanti ada yang bilang nih, Bang, misi levelku aku udah level 20 Bang, level 19 Bang, nggak bisa lagi Bang. Oke, nah sekarang teman-teman tinggal cari ya, tadi furnitur ya, furnitur kalian bisa beli di perabotan rumah. Terus cara yang kedua di sini teman-teman tuh bisa pilih minigame, tapi minigame yang agak lama ya. Contohnya yang mana Bang, contohnya pet parade bisa nih kalian pilih ya. Nih kalian bisa pilih pet parade di sini, ini dapatnya lumayan ya. Wah di sini kebetulan aku dapatnya 600, tapi sebenarnya kalau kalian gandakan itu dapatnya 1200 ya teman-teman ya, jadi lumayan ya. Terus misal, terus kalian bisa main, misalnya aku bosen Bang main pet parade Bang,
aku mau main yang ini bang, Freezing Fun. Boleh, kalian tinggal klik aja di sini. Lihat berapa koin yang didapatkan, 670. Ya udah 670, nanti kalau kalian selesai main game, kalian kalikan 2 atau kalian nonton iklan, mau nggak mau ya, biar nanti kalian bisa mendapatkan koin yang lebih banyak ya. Nah, udah, jadi kalian main mini game itu aja, Freezing Fun dan juga Pet Parade. Main Crazy Run boleh, Bang. Boleh, cuman Crazy Run itu kayaknya lebih kecil ya hadiahnya, coba kalian lihat. Nah, 450 ya di bawah ya. Kalau misalnya kalian kali 2 itu cuma dapat 900. Nah, teman-teman coba main Freezing Fun dan juga main Pet Parade aja. Gitu ya. Terus nanti kalau udah selesai hadiahnya kalian gandakan. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Atau kalian main apa ya? Udah main itu aja sih kalau mini game ya. Kalau mini game itu ya. Terus yang ketiga apa, Bang? Nah, yang ketiga, teman-teman kalau misalnya games kalian banyak ya, games kalian banyak, kalian bisa tukarkan games kalian itu menjadi koin. Nih, di bagian shop. Jadi 8.000 dapat 40 games, kemudian 100 games dapat 20.000, 200 games dapat 40.000 koin. Ini yang ketiga ini aku tidak terlalu worth it kan ya. Tapi kalau memang kalian nggak ada waktu untuk menyelesaikan yang kedua tadi, misalnya main mini game kalian nggak sempat, ya udah kalian bisa gunakan game sekalian. Cuman yaitu harus ada yang dikorbankan, yaitu apa, game sekalian ya. Cuman sih aku nggak terlalu sarankan ya, yang ketiga saranku ini bisa kalian pakai kalau misalnya kalian terdesak aja ya, baru kalian pakai game sekalian. Karena game itu kan susah dicari ya, kalau misalnya kalian tukarkan pakai koin sayang banget, karena kalau koin itu bisa kita cari dengan cara main mini game, gampang ya. Oke, nah jadi aku mau selesaikan yang furnitur tadi, teman-teman ya. Nah, ini mau furnitur aku beli dulu ya. Nah, aku beli-beli dulu di sini. Nah, aku beli apa ya? Aku beli meja aja deh. Aku beli TV aja lah ya. Aku mau beli TV yang ini bentukannya. Nah, yang kayak gini aja nih. Aku taruh aja sembarangan di sini ya. Oke, udah beli, beres. Nah, ini dapat nih nanti nih. Nah, dapat ya 20 buah furnitur bagus. Jadi kalian modal berapa koin? Ini dapat. Nah, lumayan ya. Tadi aku beli TV-nya berapa tuh? Kalian beli barangnya beli yang murah aja ya, beli yang 500, 300 ya. Nah, ini dapat 1200 koin. Lumayan kan? Nambah. Terus nanti di sini juga nambah nih. Nah, lumayan ya, 300. Ini kalau kalian beli season pass dapatnya 600 juga nih. Jadi lumayan ya, teman-teman ya. Nih, ya kan? Oke, terus kalian bisa lihat lagi di sini apalagi? Yang pet dex ini ya, pet dex ini kayaknya pet terbaru. Terus kalian bisa naikkan level piaran 10 kali ya. Kalian naik level, beli satu rumah dapat games. Yang ini level piaran 10 kali. Wah, ada teman kita. Halo. Nah, di sini aku coba main itu aja dulu, teman-teman ya. Aku coba main mini game apa ya tadi? Pet Parade ya. Nanti akan aku cepetin aja. Terus nanti aku akan kalikan 2 hadiahnya ya, biar nanti dapat koinnya berapa ya. Oke, nah di sini aku mau main Pet Parade aja. Oke teman-teman ya, tunggu sampai selesai aku main Pet Parade. Oke. Oke teman-teman, ini ya, aku udah dapat 1206 koin ya. Tapi tetap ya, kalau kalian main Pet Parade atau main Freezing Fun itu kalian harus juara 1. Kalau Pet Parade misalnya kalian harus nebak petnya itu bener semua biar dapat koinnya maksimal. Nah, nanti pas kalian gandakan itu dapatnya gede juga ya. Sebenarnya bisa lebih dari ini ya. Kalau misalnya ada beberapa kalian nggak login atau apa itu bisa dapat 2800, 2000 berapa gitu ya. Nah, ini aku dapat 1200 karena nonton iklan, teman-teman ya. Dan ini lumayan banget ya. Nah, ini dapat nih level piaraan 10 kali ini ya. Ini aku udah naikkan level, terus dapat lagi nih. Nah, ya kan? Nah, level naik dapat juga games kayak gitu. Ini buat yang syarat pertama tadi ya. Nih, aku dapat lagi nih koin ya, lumayan buat nambah-nambah untuk beli-beli rumah ya atau beli kostum ya. Oke, di sini aku klik ya. Nah, kayak gitu. Oke, teman-teman ya. Terus nanti kalau ada yang bilang, "Bang, aku udah levelku limit, Bang. Udah level 19, Bang." Ya udah, kalian cara yang kedua, main mini game tapi main mini game Pet Parade dan juga Freezing Fun. Tapi usahakan yang bagus mainnya ya, jangan asal-asalan. Tetap misalnya kalau Pet Parade kan 3 kali tuh, 3 kali harus cobanya benar semua. Terus kalau Freezing Fun ya paling enggak tembak-tembakinnya dapat angka poin 1000 lah gitu, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi dua main mini game itu atau yang ketiga tadi ya, yang ketiga tadi itu yang bagian ini nih. Nah, yang ini ya. Cuman ini aku nggak terlalu recommended ya, karena ini sayang banget kalau misalnya kalian pakai ya. Tapi lebih baik kalian mainkan mini game aja, terus gandakan hadiahnya. Udah, itu aja ya teman-teman ya untuk mendapatkan koinnya. Terus kalian bisa kejar kok, kalian bisa kejar itu karena ini kan eventnya sampai hari Rabu ya kalau nggak salah, hari Kamis masih lama.
Jadi teman-teman jangan lupa login juga ya, selesaikan misi-misinya. Kalau misalnya kalian ada waktu senggang, selesaikan misinya. Ini aku udah dapat 100.000 ya, total udah dapat ya aku main PKXD. Dan aku nanti mau beli skuter ini ya. Ini 25.000 kan lumayan lah ya. Skuter yang dijahatkan ya, lumayan 25.000, terus nanti beli beberapa kostum yang inilah ya untuk koleksiku di akun kedua ya. Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya ya. Kalau misalnya ada tambahan dan komentar, misalnya kalian, "Bang, aku tahu Bang cara dapat koin banyak kayak gini, Bang." Silahkan jadi komen ya. Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Kalau ada tambahan dan komentar, silahkan di komentar. Dan kalau suka videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.